cegah sebelum terlambat, ini berbagai penyebab tumit kaki pecah-pecah. Meskipun tidak memiliki efek samping yang serius, tapi kondisi tumit pecah-pecah bisa membuat penampilan jadi kurang maksimal dan menimbulkan rasa tidak nyaman. Untuk mengatasi masalah yang satu ini, umumnya banyak orang yang rutin melakukan perawatan seperti scrubbing kaki, serta mengaplikasikan pelembab. Tapi terkadang hal tersebut belum cukup, kamu juga perlu mengetahui apa penyebab tumit kaki pecah-pecah agar bisa menemukan perawatan penyembuhannya yang tepat. Yuk cari tahu penyebab masalah kaki yang satu ini melalui artikel berikut. Obesitas faktor berat badan jadi salah satu penyebab utama yang bisa membuat area tumit kamu mudah pecah-pecah. Hal ini terjadi karena bagian tumit perlu menahan beban tubuh saat sedang berdiri. Dengan kondisi berat tubuh yang berlebih, secara otomatis tumit kaki akan menopang beban sehingga tekanan pada permukaan pijakan juga jadi lebih besar. Efeknya area tumit akan melebar, namun jika kulit di area ini tidak lentur hasilnya kulit akan mudah retak dan kering. Bagi pemilik berat tubuh berlebih sebaiknya gunakan alas kaki yang dibuat sesuai postur tubuh atau memilih alas kaki ortopedi. Kondisi medis, kondisi kesehatan tubuh kamu juga bisa jadi salah satu faktor yang menyebabkan tumit kaki pecah-pecah dan kering. Salah satunya adalah kondisi kekurangan nutrisi dan vitamin. Kondisi kulit yang sangat kering umumnya merupakan efek samping dari tubuh yang kurang asupan cairan, asam lemak, maupun vitamin A, D, E dan kandungan potasium. Jadi selain melakukan perawatan secara topikal dengan produk pelembab, pastikan juga asupan gizi dan nutrisi tubuh kamu sudah tercukupi, ya. Sering menggunakan alas kaki yang sama, terus-menerus memakai alas kaki yang sama dengan tekstur datar juga bisa menjadi penyebab tumit kaki pecah-pecah. Maka pastikan kamu selalu menggunakan alas kaki yang berbeda serta kurangi kebiasaan menggunakan alas kaki terbuka. Biasanya, alas kaki terbuka cenderung membuat area tumit melebar dan bisa memicu terjadinya kondisi kulit pecah-pecah. Selingi kebiasaan kamu menggunakan sepatu hak tinggi atau sepatu terbuka dengan menggunakan alas kaki tertutup yang memiliki ukuran pas dan menyisakan ruang agar kaki nyaman saat menggunakan alas kaki tersebut untuk berjalan. Terlalu sering terkena air membiarkan kaki terutama area tumit bersinggungan dengan air dalam waktu lama bisa menjadi penyebab tumit pecah-pecah. Selain itu, kamu juga perlu mewaspadai penggunaan sabun deterjen. Terlebih jika kamu sering mencuci baju dengan cara konvensional tanpa menggunakan mesin cuci. Selalu lindungi area kaki dengan menggunakan sandal saat beraktivitas di kamar mandi bisa jadi salah satu cara untuk mencegah tumit dari kondisi pecah-pecah. Nah, penyebab yang satu ini memang tidak bisa dihindari. Pertambahan usia merupakan proses alami yang dihadapi semua orang. Namun perlu kamu perhatikan juga, ketika usia bertambah elastisitas kulit akan semakin berkurang sehingga tekstur kulit akan mudah kering. Untuk area tumit kaki biasanya akan memperlihatkan tekstur kulit yang mengeras dan kering. Namun kamu tetap bisa menjaga penampilan kaki dengan rutin melakukan perawatan menggunakan produk yang tinggi kandungan pelembab, serta rutin melakukan eksfoliasi menggunakan batu apung.